Masyarakat Desa Mendo Kabupaten Bangka menggelar nganggung sedekah Nisfu Syaban bersama dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan adat nganggung digelar di Masjid Nurul Huda Desa Mendo yang juga dihadiri seluruh masyarakat setempat. Masyarakat merayakan nganggung ruahan pada pertengahan Syaban dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Gubernur mengajak umat Islam agar selalu menambah ilmu agama setiap saat, terlebih di bulan penuh berkah nanti. Terutama kesehatan. Saya bulan ini bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Segala tahu pahala berlipat-lipat. Tapi saya kita jarang memasang target. Apa target? Kita disuah memasang target bahwa apa yang akan dilaksanakan kita bulan selama bulan puasa, kurang lebih baik puasa daripada tahun yang lalu. Kalau kalian tahun yang lalu itu hanya tambahkan sekali, tahun yang lalu boleh kali. Masang target tentunya. Kalau tahun yang baik tahun lalu Dalam kesempatan itu, Gubernur Bangka Belitung menyerahkan bantuan ke warga kurang mampu dan lansia di Desa Mendo, Kabupaten Bangka. Para mustahik mendapatkan santunan sebesar Rp500.000 per kepala keluarga. Salah seorang penerima zakat bernama Harun merasa bersyukur atas bantuan ini karena sangat dibutuhkannya. Dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.